Surato. Petik padi satu patok luasnya 3,5 dapat 25 sak dengan harga borongan 6 juta. Kami sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, saya Supramnario, selama ini kita memonitor kaitannya dengan harga beras atau gabah di tingkat petani oleh Bulog. Jadi selama ini memang Bulog turun ke lapangan itu sangat bermanfaat bagi petani, terutama dalam penstabilitas harga penyerapan gabah. Apabila gabah tidak turun, Bulog tidak turun, itu harga di lapangan biasanya sesuai dengan hukum pasar atau hukum daripada pembeli atau tengkulak. Hukum tengkulak yang berjalan, dan tengkulak itu mesti akan mencari keuntungan. Sehingga kalau Bulog tidak turun, dia biasanya di bawah harga standar Bulog. Sehingga memang masih diperlukan Bulog itu selalu turun dan juga selalu monitor harga di pasaran. Dan kami sebagai petugas di lapangan, kawan-kawan di lapangan, itu akan kesulitan dan akan selalu mendapat keluhan apabila harga gabah turun. Karena biaya produksi petani juga cukup tinggi. Ya, diharapkan dengan Bulog aktif di lapangan, petani bisa tertolong. Nama saya Anindya Rukmopuri, saya petugas informasi pasar perkembangan harga gabah GKP ya untuk Kabupaten Karanganyar. Sampai dengan bulan April, untuk harga tertinggi ada di bulan Januari, rata-ratanya sekitar Rp4.021. Kemudian untuk harga terendah ada pada bulan Maret, Rp3.423. Faktor cuaca yang menjadi penyebab utamanya. Kebetulan hujannya yang intensitasnya terlalu tinggi, jadi gabah itu nanti kadar airnya terlalu tinggi juga, bisa mencapai 27%. Untuk pencatatan, biasanya saya tanya ke petani, atau kalau enggak saya minta informasi ke mantri tani yang ada di tiap kecamatan, kemudian saya rata-rata, enggak, langsung ke petani. Nama Budi Santoso dari Desa Pulau Sari, Kecamatan Kebak Kramat. Pengalaman dari 92 sampai sekarang, masa-masa yang paling sulit ya 2 tahun kebelakang ini, itu dikarenakan ya produksi dari petani terus terang sangat menurun. 2 tahun sebelum dari sekarang ini, saya itu tiap hari ya produksi sekitar 3 sampai 5 ton per hari beras itu. Sekarang itu paling ya 3 sampai 4 kali seminggu, paling sekitar 3 sampai 3,5 ton. Ini beras, itu saya beli dari gabah itu per kilonya itu 4.000. Kami jual 7.900. Padahal modal dari beli gabah sampai produksi itu sekitar 857. Maka dengan demikian kami mengalami kerugian ya sekitar 600 sampai 700 rupiah per kilonya. Makanya ya kerja saat ini hanya untuk bertahan hidup aja. Angka susah taninya ya, sekarang membengkak, apalagi banyaknya hama penyakit saat ini. Sepanjang harga APP itu 37, petani hancur, mengalami kehancuran total. Kalau mau menentukan APP, turun aja ke lapangan. Mari survei ke petani langsung. Jangan hanya pakai angka. Sebagai gambaran, biaya produksi per hektar itu secara global itu tidak kurang dari 12 juta per hektar. Seharusnya subsidi dengan yang enggak subsidi itu kualitasnya harus sama, bro. Karena harganya selisih ini tapi kan dibayar oleh pemerintah. Tapi mari kita uji di lab, yang subsidi sama yang non subsidi bagaimana kualitas. Nama saya Sunarlan dari pengurus Kabupaten Sari Rezeki, Desa Pulau Sari, Kecamatan Lebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Saya sebagai penggarap
dengan luas 1 hektar. Untuk musim tanam MT1, MT2, MT3 untuk tahun 2016 itu untuk per hektarnya itu kurang lebih 25 sampai 25,5 juta ya, hasil panennya. Tapi untuk tahun 2017 ini itu mengalami kerugian memang. Kami hanya bisa menjual per patoknya itu hasil tebasannya itu 6 juta sampai 6 juta setengah. Jadi satu hektarnya kurang lebih 19 ya, karena dengan usaha tani kita untuk satu hektar itu kurang lebihnya 15 juta Pak. Dengan penghasilan itu kalau kita hitung misalkan saja tanah kita itu sewa, masih ada kerugian itu dari tidak bisa kita tutup dengan hasil yang kemarin itu. Untuk harga panen yang bagus itu tahun 2015 Pak. Jadi yang MT3, jadi gadu tekat itu, kita per hektarnya mencapai 50 juta saya itu. Hey.